Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tanda menduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita coba membahas tentang bagaimana cara aplikasi pemupukan untuk bibit kelapa sawit umur sekitar 5 bulan setelah semai, teman-teman. Kita lihat penampakannya. Dan kita gunakan NPK Yaramila ini, teman-teman, untuk pupuk yang kita gunakan. Dan dosisnya, teman-teman, kita aplikasikan 5 gram untuk satu pokok. Oke, tapi sebelum itu teman-teman silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat buat kita semua. Nanti kita akan coba belajar bagaimana cara aplikasinya. Oke, yang pertama teman-teman kita buat dua lubang dulu, teman-teman, di sini di sekitar batangnya ini dua lubang. Tidak usah jauh-jauh saja dari anunya. Oke, sisa satu lagi jauh-jauh dari batangnya, enggak apa-apa. Jauh-jauh. Oke. Jadi kita gunakan dosis 5 gram untuk satu pokok untuk di usia 5 bulan ini, teman-teman. Jadi kita gunakan sendok makan ini sekitar seperempatnya saja, teman-teman. 5 gram itu. Oke, coba. Seperempatnya saja. Oke. Untuk dosis 5 gram. Oke, sebelahnya lagi. Oke. Ini untuk aplikasi untuk di usia kelapa sawit kita 5 bulan menggunakan NPK Yaramila. Oke, sebelahnya, teman-teman. Oke. Kita gunakan cara aplikasinya, dibuatkan lubang di sekitar batang, agak jauh dari batang, teman-teman. Di sudut-sudut seperti ini, baru itu baru kita masukkan sekitar seperempat sendok NPK Yaramila, sendok makan ini, teman-teman. Oke, ini aplikasinya, teman-teman. Cara aplikasinya untuk kelapa sawit kita di umur 5 bulan setelah semai. Oke, mantap. NPK Yaramila yang kita gunakan ini. Jadi untuk NPK Yaramila di daerah kami ini harganya tadi saya beli ada 10.000 per kilo NPK Yaramilanya. Ini bukan per kilo, setengah kilo, teman-teman. Tadi setengah kilo harganya, saya beli setengah kilo harganya 10.000. Mahal sekali. Jadi kalau satu kilo itu 18.000. Sangat mahal sekali, teman-teman. Untuk NPK Yaramila ini, jadi kita aplikasikan setiap pokok 5 gram per pokoknya. Kita pupuk interval 2 minggu sekali, teman-teman. Di 2 minggu kemudian kita pupuk lagi. Jadi setiap 1 bulan itu kita pupuk 2 kali menggunakan NPK ini, Yaramila ini. Oke, kita lihat aplikasinya. Kita gunakan dosis 5 gram atau seperempat sendok makan ini, teman-teman. Sendok makan ini kita gunakan seperempatnya. Oke, kita lihat dosisnya. Oke, mungkin itu saja, teman-teman, sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang bagaimana cara pemupukan untuk kelapa sawit di usia 5 bulanan setelah semai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.